Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Kata-kata tersebut tentu tidak asing lagi bagi mereka yang berdampingan dengan dunia spiritual. Berdasarkan hal tersebut, makna spiritual dimulai dari dalam diri sendiri. Setelah berhasil membedah semua takbir dalam diri, maka kita akan sampai pada kemampuan yang terhubung dengan sukma kita yang sejati. Seseorang yang memiliki daya spiritual yang tinggi adalah orang yang memiliki kesaktian sejati, dan yang kita perlukan adalah kesadaran untuk melihat jauh ke dalam diri kita sendiri. Seseorang yang mampu mengelola kekuatan spiritual, maka akan mendapatkan kekuatan supranatural dari dalam batinnya. Dalam primbon Jawa, ada beberapa orang yang ternyata dipercaya bisa mendapatkan kekuatan supranatural atau gaib dalam tubuhnya. Kekuatan supranatural yang dimiliki kadang jarang disadari atau memang bahkan tidak disadari oleh orang banyak. Namun, adanya kekuatan tersebut ternyata bisa terbaca dalam beberapa tanda. Sebagaimana diketahui, supranatural memang merupakan fenomena yang sama sekali tidak umum dan di luar batas kemampuan yang dipahami oleh manusia. Kekuatan supranatural adalah hasil dari sinergi kekuatan alam dengan manusia. Namun, sayangnya tidak semua orang menyadarinya sampai ketika mengalami fenomena ataupun kejadian aneh yang dialami dirinya sendiri. Namun, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, karena dukungan dari kamu sangat berarti bagi channel ini. Terima kasih. Tangan merasa panas dan bergetar. Tangan sering merasa panas dan bergetar ternyata menjadi salah satu tanda seseorang memiliki kekuatan supranatural dalam dirinya. Hal itu dikarenakan tangan merupakan sumber dari kekuatan alam yang bisa terlihat. Ketika seseorang memiliki kekuatan supranatural, maka tangannya akan sering merasa panas dan bergetar tanpa sebab. Kaki panas dan bergetar. Jika seseorang sering merasakan panas pada kaki, juga menjadi tanda, pertanda bahwa orang tersebut memiliki kekuatan supranatural terpendam. Sama halnya seperti tangan, kaki juga merupakan sumber dari kekuatan alam yang bisa terlihat dan dirasakan. Menangkap cahaya pada objek. Orang yang dalam dirinya memiliki kemampuan supranatural secara alami akan dapat melihat cahaya pada objek yang dilihatnya. Biasanya, cahaya yang dilihat pada benda berwarna akan tetap sama. Namun, karena untuk benda mati, aura cenderung tetap. Tapi, jika dilatih terus-menerus, orang dengan kemampuan supranatural akan dapat melihat aura manusia. Pikiran dan batin yang selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Hal itu diartikan ketika mereka dimanapun berada, maka mereka akan selalu mengingat Sang Pencipta. Orang dengan spiritual tinggi meyakini bahwa semua yang terjadi pada dirinya terjadi atas kehendak Tuhan. Sehingga mereka memiliki sifat lilo lan legowo yang artinya tulus dan ikhlas. Selain itu, mereka akan selalu mendapatkan pertolongan dari Sang Pencipta ketika dalam keadaan terjepit. Memiliki kerendahan hati dan welas asih yang tinggi. Semakin kuat spiritual seseorang,
maka akan paham bahwa apa yang dimiliki bukanlah sepenuhnya miliknya, namun semata-mata titipan Sang Pencipta. Orang dengan daya spiritual kuat dapat dilihat dari perilakunya kepada makhluk lainnya. Mereka akan senantiasa mencerminkan sikap welas asih. Sangat disukai oleh anak kecil. Hal itu berpengaruh pada lingkungan sekitar, berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan anak kecil. Anak kecil memiliki ketertarikan kepada mereka yang memancarkan energi murni melalui spiritualnya yang kuat, karena mereka mampu membuat lingkungannya lebih nyaman dan positif. Memiliki kepekaan yang tajam. Kepekaan yang dimaksud adalah memiliki simpati dan empati yang besar terhadap lingkungan sekitarnya. Bahkan, mereka merasa satu dan kesatuan dengan alam semesta. Orang dengan spiritual yang kuat akan segera mengetahui walau hanya dengan tatapan saja. Mereka akan mengetahui apa yang ada di pikiran orang. Mampu menemukan kedamaian dalam diri. Ketika seseorang telah merasakan kedamaian yang timbul dari dalam batinnya, maka nafsu dan emosinya tidak akan mudah tersulut, bahkan terprovokasi. Orang dengan spiritual yang kuat akan merasakan dengan hati yang mencerna dengan akal pikirannya, sehingga mereka bisa mengetahui mana yang mampu meningkatkan kualitas dirinya. Selain damai, orang dengan spiritual yang tinggi akan selalu merasa tenang, karena mereka tahu jika dirinya selalu berada di bawah naungan Sang Pencipta. Memiliki hati yang sabar. Jika memiliki kesabaran dan mampu mengontrol amarah yang baik, maka kemungkinan kamu memiliki daya spiritual yang baik. Jiwa yang memiliki spiritual yang kuat, maka sifat-sifat ketuhanannya akan mendominasi daripada sifat egonya. Mampu menghadapi segala tantangan. Kesulitan dalam hidup mampu meningkatkan kesadaran ilahi seseorang. Seringkali seseorang mengalami masalah, tentu agar mereka menemukan Tuhan di dalam dirinya. Seseorang yang mampu bangkit dan berjuang dalam menghadapi penderitaan ataupun ujian, maka dia akan menjadi kuat dari sebelumnya, baik secara fisik maupun spiritual. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.